Cuman gara-gara kobra aja, kita jadi gabung sama mereka. Mending kita rebahan di sini aja, biar mereka yang pusing nyariin musuh. Takut banget dia. Kita bergerak arah selatan. Persiapkan diri kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Meloversku, welcome to YouTube channel. Oke guys, di video kali ini aku bakalan reaction video dari channelnya CM. Nah, banyak banget yang reaction aku tentang video dari CM ini. Tapi sebenarnya aku udah pernah reaction beberapa kali videonya CM, dan itu tuh aku suka banget sama video-videonya guys, keren banget. Ya meskipun ini tuh animasi sekolah, tapi yang bergenre tuh kayak geng motor, agak kekerasan, terus kayak gitulah guys. Tapi nggak gitu kok kebanyakannya, tapi bisa banyak banget yang bisa kita ambil sisi baiknya juga guys. Tergantung bijaknya kita melihat isi konten ini guys. Gitu. Nah, yang bakal aku reaction kali ini video yang judulnya itu Aliansi Para Musuhnya Pasukan Senyap Part 1. Oke, mari kita reaction bareng-bareng. Tapi sebelum itu jangan lupa buat subscribe dulu, yang belum subscribe CM-nya klik. Dan jangan lupa juga buat subscribe, yang subscribe klik tombol merah. Sekarang mari kita ke videonya, let's go. Perhatian, menonton dengan bijak, ambil sisi baiknya. Video ini menampilkan sisi baik, tuh kan guys. Tergantung kitanya menanggapi sekolahnya apa. Bri, kayaknya kita memang harus beraliansi nih sama para musuhnya pasukan senyap. Kita mulai dari kelas bawah-bawah aja, Bre. Kayaknya ide bagus itu. Kalau dibiarin, pergerakan kita makin sempit aja ini. Oke, kita mulai dari pencarian yang namanya Peto. Yang kata lo pernah kuasai kampung walet. Nah iya, kita cari orang itu. Emang lo tahu tempat ia mangkal? Gua tahu tempatnya. Ya udah, berangkat sekarang. Ajak kawan-kawan ya, kita yang lain. Di sini mana yang namanya Peto? Gua Peto. Kenapa kalian cari gua? Oh, lo yang namanya Peto. Iya, gua. Emang kenapa? Dengar-dengar kalian pernah menguasai kampung walet ya? Tapi gagal gara-gara si M. Oh, dia tuh mau lagi nyari aliansi. Ini orang siapa ya? Woi, lo orang mana, woi? Ngapain nanya-nanya CM itu? Mau cari masalah sama gua? Tenang dulu, Bre. Justru itu, gua kesini ada perlu sama lo. Mau perlu apa lo? Gua mau ajak aliansi sama lo, Bre. Aliansi? Mau ngelawan siapa lo? Tentu saja si M dan pasukannya itulah. Terus apa hubungan lo sama si M? Gua masih gak terima. Urusan gua diusik oleh kelompok mereka. Mereka waktu itu menggagalkan misi gua buat masuk di rukonya Pak Erpan. Oh, berarti rombongannya si M makin melebar aja ini ya. Lah, lo kenapa kok gagal di kampung walet? Gua waktu itu ya sama digagalkan pasukan senyap. Gara-gara mereka, wilayah gua hilang begitu saja. Nah, makanya itu, kayaknya kita harus bersatu, Bre, buat ngelawan itu si M. Tapi lo jangan gegabah, Bre. Si M punya pasukan senyap itu, jadi nggak bisa main geruduk aja. Oke, jadi rencananya begini, Bre. Kita telusuri satu persatu musuh-musuh si M. Nanti mereka kita ajak gabung aja sama tujuan kita ini. Ya, boleh juga. Tapi asal lo tahu, dulu backingan gua, geng Cobra juga kelas kakap itu. Tapi mereka kayaknya kecewa sama gua, gara-gara gua gak pecus nyelesain si M itu. Iya, berarti gini aja, Bre. Kita telusuri yang dari bawah-bawah dulu aja. Kita banyakin aja pasukan receh-receh. Oke, boleh juga itu. Nanti kalau kita sudah cukup banyak pasukan, baru kita naik lagi ke geng Cobra. Tapi yang jelas, kita bakal diuji kemampuan sama mereka. Kalau memang nanti bakal ketemu sama mereka, siap gak siap, Bre? Yang penting rombongannya geng Cobra
mau menerima aliansi dari kita. Oke, berarti kita bagi tim aja, jangan rombongan kayak gini. Kita bagi dua orang buat menyebar seluruh penjuru. Cari informasi di mana aja wilayah yang pernah jadi musuhnya si M. Kita ajak gabung aja mereka. Oke lah, mantap. Kita bergerak sekarang. Gua sama kawan-kawan gua bergerak arah barat. Lo ke arah timur, bre. Elemon gimana bang? Udah ngabarin si lo? Udah Jo, kan? Orang yang rese itu juga udah ganti rugi buat Pak Erpan. Tapi kayaknya konsekuensinya gak cukup sampai sini aja bang. Maksudnya gimana Jo? Ya namanya orang kayak gitu, gak mungkin berhenti gitu aja. Ya kurang lebihnya persis kayak kobra itulah. Iya, gue juga udah mikir begitu Jo. Bisa jadi orang-orang yang gak suka sama kita merencanakan sesuatu tanpa kita duga sebelumnya. Makanya itu bang, ntar kayak di film-film itu, tahu-tahu para penjahat beraliansi. Apapun yang mereka bakal lakukan, kita siap badan aja buat jaga di sini, men. Setiap wilayah, kalau gak ada orang yang tegas, bakal dimanfaatin orang-orang selatan. Iya, Max, kebanyakan sih begitu. Tapi Pegaton kemarin kira-kira gimana, bang ya? Ngambung gak dia ya? Elmon kita ambil dari mereka. Ya kan mereka gak tahu Jo, Elmon dulu pernah jadi tim kita. Pastinya mereka menyangka Elmon orang biasa yang masuk ke tim mereka, padahal juga dari kawan kita. Ih, pake banget yang pengas. Jadi gimana dengan pergerakan kita? Kita harus beraliansi. Kalian semua turun, cari kelompok yang pernah juga jadi musuhnya si M. Ajak mereka bergabung. Gua nanti juga akan ajak gabung orang-orang dari selatan. Baiklah kalau begitu. J, kita turun sekarang buat telusuri kelompok yang setara dengan kita. Kita ajak mereka untuk bergabung, J. Oke lah, berangkat. Gimana panjang musuh si M, kasihan. Jadi gimana dengan pergerakan kita? Kita harus beraliansi. Kalian semua turun, cari kelompok yang pernah juga jadi musuhnya si M. Ajak mereka bergabung. Gua nanti juga akan ajak gabung orang-orang dari selatan. Baiklah kalau begitu. J, kita turun sekarang buat telusuri kelompok yang setara dengan kita. Gini nih, kalau kita ajak mereka untuk bergabung, J. Oke lah, berangkat. Coba bisa ngumpulin musuh. J, kita berpencar saja. Lo ke kompleks Gang Rimba, gua ke arah kompleks Pasar Tirta. Oke, tapi ntar dulu bre. Gimana bedain mana yang kelompok abal-abal, mana yang jagoan bre? Sedangkan kita belum pernah ketemu salah satu dari mereka. Lo gertak-gertak aja, seberapa besar nyali mereka. Kalau mereka ciut, artinya mereka abal-abal. Berarti ini cari yang setara sama kita ya? Tentu saja J, minimal kemampuannya setengahnya dari kata merah. Oke lah, kita berangkat sekarang. Jaketnya lucu guys, pink. Kenapa geng motor pink? Kayak unyu. Salah outfit kayaknya guys. Lah, itu bukannya orang yang suka rese di kampung gua ya? Mau ngapain mereka itu? Jangan-jangan merencanakan sesuatu itu. Wah, gua kayaknya harus kasih tahu anak-anak yang lain ini buat cegah mereka. Bre, kayaknya kita siap-siap di sini, bre. Kita jaga kampung kita. Kayaknya ada rombongan orang-orang yang dulu pernah jajah kampung kita. Lah, serius lo? Oke. Kita siaga di sini. Jangan sampai mereka mau bikin ulah lagi di kampung kita. Ini ya. Ini temannya Emo kan, guys? Anjir, siapa itu ya?
itu salah satu kelompok musuhnya si M bukan ya? Kayaknya disamperin aja ini. Bre, di depan ada orang, kita samperin dulu. Woi, lo kenal si M? Kenapa lo tanya-tanya itu? Gua tanya lo, pernah bermusuhan sama si M atau tidak? Gua gak pernah bermusuhan sama si M. Lah, lo orang mana lo? Gua pemuda kampung Walet sini. Pemuda kampung Walet? Sejak kapan di kampung Walet ada kelompok seperti ini? Kenapa lo rame-rame kesini? Mau bikin masalah lagi sama kampung gua? Ngapain gua mau bikin ulah di kampung lo? Gua cuma nanya lo, pernah bermusuhan si M atau tidak? Gua gak pernah. Oke, fine. Ayo bre, cabut. Siapa sih sebenarnya ini? Ngapain ya mereka nyariin si M? Jangan-jangan mereka mau balas dendam ini gara-gara waktu itu. Bre, kita berhenti di pojokan sana. Oh, mager banget gua, Bre. Sama aja, Ji. Oh, mending kita nyantai di sini aja. Biar Kobra aja yang cari musuh-musuhnya si M. Iya, dia maunya aja. Iya, kalau kita ketemu yang di bawah kita. Kalau di atas kita yang ada olahraga lagi kita. Iya, mending nyantai di sini aja lah. Bre, menurut lo yakin mereka nggak merencanakan sesuatu ke si M? Coba lo telepon si M aja, Bre. Kasih tahu dia. Anak-anak Walet nelpon, ada apa ya? Halo Bre. Bang, lo masih ingat gak orang yang jajah kampung Walet? Iya Bre, kenapa emang? Tadi nyariin lo bang. Dia bilang apa ke lo? Dia cuma nanya ke gua, lo musuhnya si M bukan? Gua jawab bukan. Udah gitu doang bilangnya? Iya bang. Tapi gak ulah di kampung lo kan? Enggak bang. Ya udah, kalau di sana ada apa-apa, lo kabarin gua aja Bre. Oke siap bang. Ngapain mereka ya? Jangan-jangan merencanakan sesuatu ini. Ah, bodoh ah. Ya, lagian bisa gitu ya. Iya, gua juga heran ini. Ke Bukit Kemuning yo, seger nih kayaknya. Wah, cocok bang, nyari udara seger ini. Ayo gas lah. Kobra belum ngabarin, Ji. Belum? Biarin aja lah. Kita tunggu di sini aja. Logikanya kan, gak semua tempat itu ada musuhnya si M. Kita cari aman aja, Bre. Bener juga ya. Dari dulu kelakuan lo gak pernah berubah, Ji. Loh, emang apa? Licik, Ji. Masa lo gak tahu? Kita dulu kan kelompok si J. Cuman gara-gara Kobra aja, kita jadi gabung sama mereka. Mending kita rebahan di sini aja, biar mereka yang pusing nyariin musuh. Takut banget, ya. Aduh. Kita bergerak arah selatan. Persiapkan diri kalian. Orang-orang dari selatan bukan orang biasa itu. Oke, siap. Kayak yang pusing nyariin musuh. Kita bergerak arah selatan. Persiapkan diri kalian. Orang-orang dari selatan bukan orang biasa itu. Oke, siap. Bre, kita berhenti di pertigaan situ. Siapa lagi itu? Itu orang dari mana, woi? Ayo samperin, Bre. Permisi, kalian dari mana, bos? Gua dari Opio. Opio daerah mana itu? Kalian gak perlu tahu. Terus mau ngapain kalian kesini? Gua mau cari jagoan. Hah, gak salah denger gua. Di sini gua jagoannya. Mau apa lo? Kalau lo jagoan, artinya lo juga kenal si M kan? Dan pasukan senyap.
Kok mereka tahu si M ya? Jangan-jangan ini anak buahnya ini. Kenapa kok lo kaget? Woi, entar dulu woi. Kalian ini siapa ya? Lo gak perlu tahu. Yang jelas gua kesini mau cari musuh-musuhnya si M. Terus mau apa kalian? Gua mau ajak aliansi buat ngelawan si M. Oh, gua kira ini anak buahnya si M. Gak taunya musuhnya juga. Kebetulan banget ini. Gua musuhnya si M. Lo kalau ngomong serius, bre. Gua gak lagi bercanda ya. Hah, lo kira kita bercanda? Gua juga tahu yang lo maksud itu. Mereka yang selalu menggagalkan misi orang kan? Nah, makanya itu. Gua juga masih gak terima sama orang itu. Kayak jadi pahlawan aja. Lo cuman segini doang. Ada kawan-kawan gua lagi nyebar mereka. Jadi gimana? Lo mau gua ajak aliansi atau enggak nih? Oke juga sih. Yang jelas, bukan cuman kita-kita aja. Pastinya nanti kita melibatkan kelompok-kelompok besar kelas kakak, bre. Oke lah, gua terima aliansi ini. Oke, kalian semua ikut gua. Nanti kita menuju ke sebuah tempat. Kita tunggu yang lain di sana. Oke, berangkat. Istagfirullahaladzim. Mana, Ji? Udah dapat kelompok lain? Belum ini, gua lagi muter-muter. Gila lu, Ji. Pakai bohong segala lagi. Oke lah, kabarin secepatnya kalau sudah dapat, Ji. Oke, Cih, ngapain pusing-pusing cari musuhnya si M? Mending rebahan aja di sini kita. J, lihat J. Itu bukannya dulu jaringannya Kobra ya? Iya anjir, banyak banget pasukannya sekarang. Kita ajak gabung aja J. Gak usah bre, biar mereka bertemu Kobra dengan sendirinya. Kalau kita yang bawa mereka, gengsi lah kita. Mereka kan abal-abal. Wow. Waduh. Banyak banget, guys. Bre, kayaknya kita belum menemukan yang kita cari. Kita balik dulu ke markas kita aja. Enggak balik ke markasnya Pegaton, Bre. Jangan ke sana. Kita belum dapat apa-apa ini soalnya. Ya udah, balik ke markas kita aja lah. Sialan, itu bukannya Peto ya? Ngapain mereka ke markas gua? Oke guys, jadi segitu aja video resen aku kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Gimana guys, ini yang aliansi para musuhnya pasukan senyap part 1, 4, 2, 4, 3. Guys, ternyata banyak banget ya musuhnya si M. Tapi emang orang baik tuh kadang banyak banget musuhnya, bukan berarti dia tuh problematik gitu. Tapi emang banyak banget yang gak suka sama kebaikannya gitu, kebaikan si M yang selalu ngegagalin misi-misinya. Jadi dia tuh pengen kasih pelajaran ke si M karena gak rela harga diri terinjak-injak gitu kan. Kasihan banget si M. Mari kita tunggu kelanjutannya seperti apa, karena aku juga penasaran banget kayak apa. Tapi pasti menang sih si M, karena emang orang baik tuh pasti menang aja guys, kayak di sinetron. Oke guys, terima kasih nonton, sampai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.